Pengungsi Rohingya nggak ada akhlak. Udah dibantu dikasih makan nasi bungkus, malah dibuang sama mereka. Baru-baru ini viral video pengungsi Rohingya di Sabang yang kepergok warga Aceh membuang nasi bungkus. Padahal warga Aceh sudah baik mau beri mereka bantuan makanan nasi bungkus. Namun gak taunya malah dibuangin sama mereka. Dan padahal katanya mereka kelaparan. Tapi menurut warga Aceh ini, pengungsi Rohingya itu cuma modus pura-pura lapar agar mereka dikasihani.